Anya Grelin syuting pakai handuk, tatapan Tompi jadi sorotan. Selamat datang di Terowong Artis. Anya Grelin syuting pakai handuk, tatapan Tompi jadi sorotan. Dilansir dari celebrityocasion.com, Anya mengunggah kisah di balik layar produksi film selesai lewat Instagram pada 15 Agustus 2021. Film itu merupakan proyek kolaborasi Tompi sebagai sutradara dengan Imam Dato sebagai penulis skenario. Dalam deretan foto yang diunggahnya, Anya terlihat sedang melakukan pengambilan gambar di dalam kamar mandi. Dikelilingi para kru, dia tak terlihat canggung membalut tubuhnya dengan sebuah handuk putih. Pada foto selanjutnya, artis 25 tahun itu terlihat berdiri di bawah pancuran air sambil menggigit kukunya. Sementara pada foto terakhir, dia terlihat sedang berdiskusi dengan Tompi yang berdiri di depannya. Bersama ketika foto itu, sang artis kemudian menulis caption berbunyi, "Anya, napa kamu?" Namun dari unggahan itu, warganet justru fokus pada arah mata Tompi saat memandang Anya Grelin di foto terakhir. Akun di Instagram @adesiut bintang-bintang Tio mengatakan, "Itu Dokter Tompi melihat apa?" Pertanyaan senada juga dilontar akun lain. Di kolom komentar, Tompi lagi memperhatikan apanya Anya ya. Sementara itu, tak sedikit warga net yang memuji kualitas film yang juga dibintangi oleh Gading Martin dan Ariel Tatum tersebut. "Bagus banget sih film selesai ini. Sukses terus Kak Anya," ujar pengusaha muda Samuel Chris memberi dukungan. Itulah kabar dari Anya Grelin dan Tompi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton.